Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel FR. Hari ini kita kembali hunting lot D, sobat FR. Nah, ada beberapa aja lagi. Kemarin sudah dapat Bugatti Chiron, hot itemnya number one, dan sudah dapat juga Honda Civic, Manga Tuner. Nah, ini kita cari aja yang hot item lah. Apa itu sobat FR? Kita coba aja cari ya. Untuk sobat FR yang baru bergabung dengan channel FR, jangan lupa. Dan jangan ragu lagi, langsung aja di subscribe karena kita membahas semua tentang Hot Wheel dan hunting Hot Wheel terupdate di wilayah FHR berada ya. Ya, walaupun kita agak terlambat biasanya 2-3 minggu sobat FHR. Namanya juga di daerah ya, di pulau ya sobat FHR. Pulau Kalimantan. Oke, tetap sobat FHR waspada virus corona, waspada tetap sobat FHR. Dan cuci juga tangan ya kalau habis beraktivitas di luar ruangan, dan gunakan juga masker, ikuti aja petunjuk pemerintah sobat FR. Oke, kita lanjut hunting Hot Wheel lot D, masih ada beberapa. Oke sobat FR, kita coba cek lagi Hot Wheel koleksi, sisa ada satu kayaknya lagi yang belum dapat ya di lot D ya, yaitu Hot Wheel. Oke, ini apa nih sobat FR? Reliket mirip kayak ini ya, Hot Wheel treasure hunt-nya lot F apa ya. Ini ada lot D, head seater, masih ada polpo juga sobat FR, hot item, lot C, dan yang lain masih ada ini lot D, Alpine yang terbaru. Wih, gak ada lagi yang lain sobat FR, hanya itu aja lot D nya. Kita lihat di etalase yang berikutnya, siapa tahu ada kejutan-kejutan yang menarik. Kita lihat aja ini color shifter di belakangnya ada lot D Dodge Dart ini ya, sama ini doang sobat FHR, Dodge Piper di belakang hit shifter ya, masih yang lama nggak di restock kayak ini, atau udah keduluan hunter yang lain. Booknya Ford Mustang nggak ada kayaknya sobat FR. Oke lah, Hot Wheelnya yang di etalase aja mah ya? Iya, belum ada yang datang ya. Oke dah, ya ini aja. Oke mbak, makasih, ayo kita keluar aja, belum ada restokan lagi katanya. Oke sobat FR, kita masuk lagi, inspeksi ke Domart, siapa tahu ada restokan terbaru sobat FR. Ada suara televisi, kita lihat. Oh, ada lot D 8 grade sama twin mill, dan 8 grade nya ada 2 nih sobat FR. Nih custom Acura Integra juga ada di belakang. Ini Thunderbolt, wah cuman itu sobat FR, kayaknya sudah diserok sama diecaster lain. Kita lihat di etalase yang berikutnya, gak ada yang menarik kayaknya. Ini color shifter dan Hot Wheels Cool Shaker 2000 lot D juga, tapi sudah kosong melompong. Di belakang ada apa ini? Oh, ini lot D nih sobat FR, tapi bukan yang Super Treasure Hunt. Ini ada Ford Mustang yang baru juga lot D. Kayaknya tidak ada, sudah keduluan yang lain sobat FR. Oke, baik, kita kayaknya melipir aja di Domart, sudah habis-habis
Oke, Sobat FR. Enggak ada. Nyari. Ada hand sanitizer kan, Mbak? Enggak ada. Oh iya. Makasih. Sekalian nyari hand sanitizer rupanya lebih susah daripada Hot Wheel. Oke, Sobat FR, kita lanjut hunting lagi. Tuh, lihat. Banyak banget kayaknya baru di restock nih. Domart. Waduh, semoga ada nih Sobat FR incaran kita. Ya. Kita masuk aja. Cari misi. Oke. Kita masuk aja cari hot item lot D. Misi. Tuh omnya tuh. Sibuk ini apa? Banyak banget anunya. Apa kontainernya? Sekali datang kontainer berapa truk nih? 2 truk, kasihan. Tadi di Martapura tuh sampai rebahan omnya. Ini bongkar. Wow, berjejer Sobat FR. Nih lihat hot item di lot D berjejer. Ini lot C ya, 2 lot C di mix sama lot D. Nih manga tuner. Waduh, sekali ini langsung berjejer seperti ini. Kita lihat di bagian belakang ada Alpin. Wah, semuanya baru-baru nih Sobat FR nih. Lihat ada Alpin juga, ada Porsche, Thunderbolt. Ini Lancer 2. Ada Chrysler Pacifica. Tuh, keren. Keren-kerennya. Yang ini ada Robocar. Robocar tapi colornya yang baru ya. Oke. Nih lihat aja nih, kita incaran apa ya? Lancer udah punya. Manga Tuner udah juga. Moon Ice saya belum punya nih. Moon Ice, Moon Ice. Oh, di sebelah sini ada lagi nih. Oh, tapi bukan. Iya. Tuh, adeknya mau lewat. Oke, kita lihat sebelah sini ada Ford RS tapi bukan yang Hot Wheel ID. Waduh, sayang ya ininya. Kartnya agak bletoy. Dan ini adalah, nah, ini di Sobat FR. Ini incaran FHR Mazda Repu Pickup. Yang warna apa ini ya? Warna abu-abu apa biru-biru gitu muda. Nah, ini kayaknya serok nih dulu nih. Yang Moon Ice, enggak tahu nih, ragu-ragu nih yang Moon Ice nih. Atau nanti ya kita serok nih, yang Moon Ice ya. Mudah-mudahan ada masih nih yang Moon Ice. Nah, ini dia. Akhirnya kita lihat di etalase lain mainan di sebelah sini enggak ada nih, cuma mainan toys-toys anak kecil kayaknya. Enggak ada Hot Wheel yang lain, kali aja ada Hot Wheel premium juga enggak ada. Oke. Kayaknya kita seroknya ini nih. Otomatis buat TPR. Manga Tuner sudah punya. Oke, kita ini aja. Kita keluar aja sobat TPR. Kayaknya serokan kita udah ini ajib-ajib nih ininya. Apa restocknya di Domart ini ya. Mantap banget restocknya. Lancer Revolution-nya aja ada 2 tuh. Wow, kalau mau diserok semua tuh keren ya. Wih, Manga Tuner-nya juga tuh keren. Tapi kita serok ini aja yang belum punya sobat TPR. Pastinya. Oke, kita antri dulu. Dan ini mana nih, lewat mana nih? Lewat sini. Ya, 1. Udah. Itu aja. 1. Oke. Nih. Iya. Sekali restock langsung banyak. Oke, makasih Om. Boleh say hello ya? Ya, makasih. Wah, nih ayo kita keluar aja Sobat TPR. Ya, bersyukur dapat Mazda Repu. Oke, Sobat TPR, sudah lihat keseruan hunting kita hari ini. Ya, walaupun tipis-tipis saja, akhirnya kita mendapatkan lagi pickup-nya JDM ya. Yaitu Mazda Repu Sobat TPR. Ini hot item juga, apalagi bagi yang koleksinya JDM ya. Ini dia Sobat TPR. Koleksi kita Mazda Repu. Wajib serok nih Sobat TPR. Dengan tampo yang bagus yaitu dari Om Urban Outlaw. Nah, ini wajib serok. Bagi yang
kolektor JDM, bagi yang fokusannya bukan JDM, ya nggak usah serok Sobat EPR. Ingat ya, kita harus tetap fokus dengan jenis mobil yang kita sukai Sobat EPR. Bukan jenis mobil sih sebenarnya, jenis mobil-mobilan. Nah itu Sobat EPR. Oke, untuk yang baru bergabung dengan channel FIR, atau yang baru nonton tapi, atau yang sering nonton tapi belum subscribe, langsung aja di subscribe ya, karena kita membahas semua tentang Hot Wheel dan hunting Hot Wheel. Oke, tetap saya ingatkan, waspada virus corona, dan jangan lupa sholat 5 waktu Sobat EPR. Kita terus ibadah ya, karena ibadah itu tetap nomor 1 apapun agama Sobat FIR. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.